Saya tuh kerja juga, Mbak. Bukan, saya tuh jalan ke kantor itu pagi. Saya enggak blusukan. Coba cek, kamu ketemu di jalan besar kan? Coba tanya mereka. Saya enggak blusukan. Saya hanya lewat dari rumah ke kantor. Kalau saya lewatnya beda-beda, itu memang saya punya strategi khusus. Karena sudah sekian kali saya waktu wali kota nutup doli, semua saya sering diajak dibunuh. Jadi saya harus punya strategi untuk itu. Tapi kalau di jalan, saya sebagai manusia, tolong jangan dilihat saya sebagai menteri sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak, dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Saya sebagai mensel, taruhlah saya sebagai apapun. Bahkan saya jadi wali kota Surabaya, saya nulung orang di Jakarta di sini, itu saksinya. Jadi ada orang terpapar di tempat sampah. Saya sampai kembali 3 kali untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Begitu ketiga saya ngomong, saya nggak bisa. Saya beri uang ke warung sebelah, saya suruh ngasih makan ke dia. Saya manusia, Mbak. Saya punya tanggung jawab. Dan saya punya pendapatan lebih dibandingkan mereka. Saya wajib untuk zakat. Saya wajib untuk amal. Nggak usah dilihat saya sebagai menteri sosial. Tapi saya juga bekerja. Saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Saya di luar negeri, di Surabaya, itu saya banyak ke luar negeri. Tapi saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya.